yang pengen langsung dibawa ada seperti ini, tapi ada orang yang pengen milih langsung, boleh silakan datang ke sini pilih langsung mobilnya. Siap. Gak apa-apa, kita bisa kredit juga dan kreditnya bisa seluruh Indonesia juga, jadi aman. Bisa seluruh Indonesia ya, bisa. Masih konsisten. Masih. Jadi sini ini DP sekitar 20 juta juga bisa kok. 20 juta bisa? Jadi uang 20 juta udah bisa dapetin Mercy loh, Mas, di sini. Di mana lagi coba DP 20 juta udah bisa dapet Mercy? Betul. Ya enggak? Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi ke pool taksi Tanah Kusir. Dan di belakang kita berdua ada Mercy. Biasa spesialis Mercy di Tanah Kusir ya Mbak ya. Yes, ada Mbak Mutia, apa kabar? Halo, baik Alhamdulillah. Udah lama kita nggak jumpa. Yes, bener, ada berapa bulan apa berapa tahun? Berapa, udah pergantian tahun. Pergantian tahun, tahun. Udah lebih dari setahun. Alamatnya di mana nih Mbak? Alamatnya Pool Bulbet Tanah Kusir di Jalan Ciputat Raya nomor 123 Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Nah, di sini terkenal dengan Mercy-nya. Pasti. Dan paling komplit mungkin ya di antara pool-pool yang lain. Benar. Nah, kita kasih spesial. Tuh. Tempo hari kita liput dengan harga yang masih lama, sekarang harga baru enggak nih? Harga masih lama sebenarnya. Masih lama. Masih harga yang lama karena kan ada beberapa mobil yang justru untuk di tahun 2022 ini banyak yang naik enggak sih, Mas? Ya, ya. Sih untuk harga mobil bekas. Betul. Justru mobil kita masih di harga yang sama. Bedanya kasih itu harga yang sama. Saat yang lain naik, mobil yang kita jual ini siap. Masih harga yang sama. Ada diskonnya enggak ntar? Ada dong, tenang. Siap. Bukan hanya mobil baru ya. Channel ya. Ya, pastinya. Video kemarin banyak yang Alhamdulillah banyak juga. Mereka kan memang antusias banget ya sama Mercy yang pengen coba. Dan kebetulan kemarin kan kita juga sempat test drive ya. Test drive dan nyaman banget. Betul, jadi untuk orang-orang yang memang belum sempat kesini dan mereka pengen tahu sebenarnya kondisi mobilnya seperti apa, kemarin udah kita review kan. Kita review sekilas. Jadi nanti kita lihat di sini ada beberapa sih. Kalau kemarin kan kita hanya beberapa mobil aja ya. Betul. Kita ngelihat ada beberapa tipe. Kalau sekarang nanti kita jelasin untuk yang masalah tipenya, tahunnya, satu-satu ya. Sampai harganya. Nah, pantengin terus. Kalau teman-teman mau salah satu unit yang ada di sini, ini kan banyak banget ini ya. Yes, benar. Bisa milih loh Mas di sini loh Mas. Bisa milih ya? Bisa milih. Jadi datang, milih langsung, ambil langsung bisa. Oh. Jadi ini udah, kebanyakan udah rapi nih Mbak? Enggak dong. Di sini ini masih, lihat aja masih ada mahkotanya. Awalnya ini penuh banget sampai sini nih Mas. Iya, kemarin kita datang ya kan? Penuh banget. Masih banyak banget. Ini sekarang udah mulai agak kosong. Siap. Dan ini mungkin nggak sampai berapa bulan mungkin juga ini udah habis, makanya siapa cepat aja ya, kita bisa milih lagi kapan lagi bisa milih Mercy langsung dari sini dan kualitasnya sudah dijamin. Yes, benar. Jaminannya apa Mbak, mungkin bagi teman-teman yang masih ragu gitu ya. Jadi untuk yang ada beberapa kali yang nanya pengen langsung lihat atau bahkan pengen banget milih langsung. Tuh. Nih kita kasih lihat contoh mobil-mobilnya yang bisa dipilih. Kalau ini mobil-mobil yang di sini itu memang belum masuk bengkel sama sekali. Yeah. Tapi kalau untuk yang di atas yang di showroom yang nanti kita lihat atau pernah kita review itu memang mobil-mobil yang udah jadi. Artinya mungkin siap jalan lah ya, mungkin baru sekali terakhir untuk servis lagi terakhir. Tapi kalau untuk yang ini memang kita masih bahan. Artinya memang mobil ini belum kita masukin servis sama sekali. Oke, gitu. Jadi meskipun tapi nanti terima tinggal pakai. Tinggal pakai ya, meskipun bahan kayak gini. Namun perawatan sudah pasti kalau itu. Perawatan udah rutin ya? Yes, benar. Kalau untuk per perawatan enggak usah diragukan lah ya kalau gitu. Untuk punya Bluebird. Ya, sudah dijamin. Banyak reviewnya lah. Nomor yang bisa dihubungin ke boleh? Siapa nih? Boleh hubungin saya di 0813-813-5887. Siap. Jangan bosan-bosan kalau nggak diangkat, WhatsApp aja. WhatsApp aja. Karena banyak. Karena banyak. Biasa, banyak teman-teman. Mungkin kita langsung ke unit yang pertama aja, Mbak. Okay. Yang mana ada di sini. Dulu nih? Yang itu kali, yang baru. Oke, okay. Kita jarang-jarang review dari yang paling baru, paling muda dulu ya. Ya, paling muda, kita kasih spesial. Oke. Nah, ini tahun 2015. Ini tipe
E200 CGI yang udah facelift. Siap, turbo ya. 1800 turbo. Yes. Kita semua sama sih. Sama ya, semuanya ya kalau mesin mah. Dan ini udah ready ya, Mbak ya? Ready ini. Siap. Jadi kalau ada yang mau bisa langsung datang bawa bisa. Bisa langsung. Bisa langsung? Bisa langsung. Karena ini udah clear. Betul. Kalaupun sudah selesai di servis, nanti test drive dulu. Betul. Gitu kan. Tinggal test drive, oke, bisa langsung bawa. Oke, gampang. Nah, mungkin Mbak bagi teman-teman yang pengen kredit. Bisa. Ini kan ini bisa cash, bisa kredit ya? Bisa. Cash dulu deh. Ini berapa harganya? Ini bisa harga banget asli. Harganya 2015 Mercy E200 CGI yang facelift ini di harga 375. Tapi kan kita kayak kemarin masih sama lah ya, kita ada special for cash. Jadi untuk orang-orang yang pengen cash kan biasanya saya cash nih, Mbak. Maka saya kasih harga diskon langsung dong. Boleh. Special for cash kita ada harganya. Oke. Menarik. Berapa diskonnya, Mbak? Telepon aja. Janjian langsung datang ke sini. Yang pasti harganya harga spesial. Harga spesial, lebih dari 5 juta. Oh iya tentunya pasti. Dong. Pasti, banyak-banyak. Banyak. Kalau yang mau kredit? Kredit juga bisa. Jadi ada beberapa orang juga mungkin nggak cukup untuk dananya untuk segitu. Mungkin mereka pengen upgrade lah, mungkin mereka pengen beli mobil yang lain lah atau apa gitu kan. Nggak apa-apa, kita bisa kredit juga dan kreditnya bisa seluruh Indonesia juga, jadi aman. Bisa seluruh Indonesia ya? Bisa. Masih konsisten? Masih. Kira-kira untuk DP-nya berapa nih kalau yang teman-teman pengen nyari yang ini? Sebenarnya ini untuk semua tipe Mercy di sini, ini DP sekitar 20 juta juga bisa kok. 20 juta bisa? Jadi uang 20 juta udah bisa dapetin Mercy loh, masih sini. Di mana lagi coba DP 20 juta udah bisa dapet Mercy? Betul. Ya nggak? Kalau beli baru mahal. Nah, di sini bisa ditanya lah ya. Ditanya. Ini paling 1/5-nya mungkin ya. 1/3 segitunya lah. Dapat yang kualitasnya mungkin ya kualitas lah pastinya, pasti. Perawatan. Pasti. Kalau Mercy kan yang penting perawatannya, Mbak. Benar. Ya. Ganti oli, perawatan ya. Dan bengkel resmi tentunya. Betul. Servisnya record juga. Ada lengkap semua kita. Kilometernya berapa ini? Untuk yang ini 2015 sendiri ini agak berbeda dengan yang 2013 yang nanti kita review. Untuk yang 2015 ini kilometernya di bawah 200.000. Oke, jadi pemakaian normal ya? Betul, pemakaian sendiri jatuhnya. Karena kemarin kan sempat di skip tuh gara-gara pandemi, mungkin operasinya juga agak jarang. Betul banget. Nah, yang sekarang-sekarang ini perlu teman-teman dapatkan. Pokoknya kalau kredit bisa langsung hubungin aja, karena nanti juga yang menentukan itu bukan Mbak Mutia ya, yes, karena pihak pembiayaan ya. Leasingnya, betul. Nanti bisa milih leasing sendiri, bisa bawa leasing sendiri. Benar, jadi ada beberapa orang yang pengen bawa leasing sendiri karena udah langganan atau udah punya repeat order. Betul, repeat order. Jadi nggak perlu ribet lagi untuk survei segala macam, bisa juga, nggak apa-apa. Itu dia, pastinya. Yang penting telepon dulu, koordinasi langsung sama Mutia boleh. Oke. Okay. Kalau mohon maaf nih, Mbak, bagi teman-teman mungkin yang masih awam ya tentang Mercy, termasuk saya nih. Abis ini beli Mercy di sini? Boleh. Tadi kita udah nyobain, wah enak banget, empuk. Enak kan? Enak. Ya, kayak berasa lah mobil ininya lah ya, mobil mahalnya berasa. Tapi harganya murah loh. Bener banget. Kira-kira apa istimewanya nih? Pertama, untuk mobil Mercy yang paling lengkap memang hanya ada di Tanah Kusir ini, tentunya itu. Jadi ada beberapa orang yang, saya ngelihat tempat ini segala macam, tapi boleh dilihat dari sini semuanya kita berawal dari yang seperti ini, kita sulap jadi yang udah kayak gini. Iya, tapi nggak jauh beda kok, berarti kan perawatannya bagus. Betul, juga. Betul, sudah pasti. Ini kita sulap jadi seperti ini dan ini siap jalan. Itu mobil-mobil yang memang belum kita rapikan seperti ini gitu. Mereka bisa datang langsung sendiri, mereka bisa pilih sendiri dan itu hanya ada di Tanah Kusir. Siap. Dan ada garansinya nggak? Kalau untuk garansi kita nggak ada, tapi kita maksimalkan unit dulu sebelum keluar. Jadi kita maksimalkan dulu, kita ada cek pengecekan untuk engine-nya, elektrikalnya, kaki-kaki, dan bahkan test drive pun bisa dilakukan berulang kali oleh pembeli. Oke, gitu. Nanti ada keluhan apa tinggal diobrolin, bener. Langsung dibenerin. Yes, benar. Luar biasa. Sebelahnya, Mbak? Yes. Pajaknya berapa yang itu? Sekitar 12 jutaan untuk yang ini. Ya, worth it lah. Worth it lah, worth harga. Lah. Ini harga barunya aja mungkin sekitar 1,5 M mungkin ya. Mungkin ya, ya. Bisa teman-teman cek sendiri. Ini 1/4-nya tuh, 1/5-nya kali ya. Luar biasa loh. Yang ini nih, Mbak. Ini juga, ini kalau ini tipe lamanya ya. Ini mobil C200 bisa dibilang mungkin mobil yang paling laku dibanding yang mobil yang tadi. Kenapa? Mungkin mobil ini banyak pasarnya seperti anak muda, mungkin anak muda kalau yang pakai yang E, yang ini mungkin terlalu besar, sama yang ini mungkin terlalu lebar, terlalu lebih kaku banget gitu bawaannya. Betul, betul, betul. Bapak lah atau apa. Untuk perempuan yang pakai, untuk anak muda yang pakai, pasti dia lebih milih yang ini. Ini. Itu dia kenapa stok yang ini tuh paling cepat habis. Paling cepat habis? Yes, untuk yang ini. Oke, tapi berhubungan ya. Tapi secara mesin atau segala macam kita sama semuanya sebenarnya, cuma lebih ke bodinya aja. Body dan lebih. Fitur mungkin ya? Yes, betul. Terus sih mereka lebih gesit aja mungkin kali ya. Kalau yang E kan
apa namanya transmisinya udah di setir ya. Udah di setir. Kalau ini sebenarnya masih yang lama sebenarnya. Nah, ini masih yang biasa. Di biasa. Iya. Kalau C. Betul. Oke, luar biasa teman-teman. Nah, ini di sini ready stock berapa nih harganya, Mbak? Ini harga 190 2013 untuk size 200 CGI. 190? Yes. Oke. Nanti kalau teman-teman beli bisa di bawah 180 enggak? Ini unitnya terbatas loh, Mas. Unit terbatas ya. Terbatas loh, siapa cepat loh untuk unit yang ini. Oke, jadi nego-negoan aja sih yang penting. Nego langsung cek unitnya karena memang spesial, teman-teman. Ya. 1800 turbo itu irit enggak? Banget, kalau enggak irit enggak kita pakai buat keliling. Oh iya benar ya. Enggak dipakai buat armada Bluebird. Betul. Yang pasti. Yes. Ini sama kreditnya 20-an. Bawahnya 20 juta. Yes. Angsurannya nanti obrolin aja. Yes. Menarik. Kalau disesuaikan kok kita misalkan mau DP 30 atau saya punya DP-nya juga bahkan DP 100 pun bisa nanti kita hitung aja berapa simulasinya angsurannya atau bahkan tenornya pun dia bisa milih. Namun kalau untuk teman-teman yang pengen kredit nih, kira-kira dia nih langsung approve, kira-kira butuh DP berapa? Atau DP. Apa persyaratannya? Oh, kalau untuk syarat sih sebenarnya sama aja sama untuk yang leasing-leasing lain-lain seperti KTP, KK, NPWP, PBB rumah, slip gaji, rekening korek, segala macam. Kita sebenarnya sama-sama seperti leasing yang lain. Untuk prosesnya itu tergantung dari datanya. Ambillah dia dari datanya tidak terlalu lama untuk pengecekan data dan kelengkapan data. Ambillah 2-3 hari juga selesai kalau sudah ada keputusan untuk approval. Oke. Cepet banget sebenarnya. Cepet banget ya. Jadi nanti paling enggak kalaupun ada mau naik DP karena memang data ya. Yes, benar. By data teman-teman. Betul. Nah, pajaknya berapa nih, Mbak? Ini pajaknya sekitar 7 jutaan. Ya? Jauh, otomatis. Weh, ini juga nyaman loh, enak. Punya Mercy pajak 7 jutaan loh. Karena memang ini rada berat ya dipakainya tuh, karena memang mobil mewah. Iya loh, pastinya. Sebelahnya, Mbak. Oke, ini yang mobil terakhir, yang E200. Ini balik ke E200 yang tadi, tapi ini belum yang facelift. Ini okay. Masih E200 CGI-nya aja. CGI, ini di 2013 sama seperti yang ini. Karena 2013 itu kita ngeluarin dua tipe, untuk yang C200 CGI sama yang E. E200 CGI. Itu. Mesinnya sama banget. Mesinnya sama. Lebih ke fiturnya aja berbeda, sama kayak bodinya juga lebih berbeda. Lebih gede dibandingkan yang itu. Betul. Nah, kalau teman-teman, ya ini selera aja sebenarnya. Selera. Mau C200, mau E200. Benar. Nah, ini ada yang E200-nya. Ini pasti harganya lebih murah dibandingkan yang sebelah sana. Yang 2015 tadi, yalah tentu. Oke, berapa nih harganya, Mbak? Untuk yang E200 CGI 2013-nya di harga 220 dan itu masih bisa nego. Jadi harga-harga yang tadi disebutkan itu masih bisa nego yang special for cash. Makanya pada cash aja deh biar cepat. Cash aja ya. Bayar besoknya langsung bisa diambil. Kalau kredit ya DP-nya yang gede biar cepat. Iya, biar cepat juga. Betul, tanpa drama. Benar-benar. Nah, ini mantep banget nih. Dia udah tadi yang saya bilang personelingnya udah di tangan, udah elektrikal, udah keren banget. Dan kalau umpamanya nih, Mbak, bagi teman-teman daerah kalau beli, kira-kira mudah nggak ngerawatnya? Kalau untuk perawatan, sebenarnya kan ada beberapa pembeli yang juga mereka bingung ya, karena baru nyobi bingung cara ngerawatnya seperti apa, pemakaiannya seperti apa. Sebenarnya nanti kita ada sih, ada di sini, ada ditulis untuk pemakaiannya, perawatannya segala macam, nanti kita kasih. Jadi bisa dibaca-baca, nanti bisa dipelajari seperti apa untuk perawatannya, pemakaiannya supaya sama seperti apa yang kita lakukan di sini. Oke. Gitu. Supaya tidak ada kendala apa-apa di mobilnya nanti. Track record-nya ya, ada, jelas banget. Ini pajaknya berapa? Pajak ini juga nggak jauh dari yang sebelah, ini juga 8 jutaan pajaknya. 8 jutaan, dan nanti kalau udah dapat dari sini, ini komponen-komponen kayak ban, apa, yang udah gundul-gundul, itu diganti? Nanti kita, kalau diganti kita lihat dari kondisinya dulu. Kondisi ya? Ya, kalau kondisinya masih layak pakai, kita lepas. Tapi platnya hitam, jadi ini untuk plat-plat yang di sini memang belum kita pasang platnya, tapi nanti kita lepas platnya hitam. Siap. Nah, gitu. Kita sambil ke belakang, Mbak, mungkin? Boleh. Lihat dong, banyak banget. Banyak banget ini. Bayang nggak? Nah, ini kan mungkin khawatir juga yang tadi Mbak Mutia bilang tentang surat-suratnya. Benar. Di sini gimana surat-suratnya ketika teman-teman beli udah siap ready bawa? Jadi gini, kalau untuk yang tadi saya bilang, kalau plat-plat hitam yang kita jual nanti itu ready surat-suratnya. Jadi dia bayar lunas hari ini H+1 lah paling enggak dia sudah bisa dapatkan BPKB segala macamnya. Dan unitnya? Unitnya tentunya kita harus servis dulu lah segala macam. Yang penting keluar dalam keadaan prima, oke, tidak ada kendala apapun untuk mobilnya. Tapi kalau untuk yang seperti kita lihat di belakang ini, untuk yang plat-plat kuning segala macam, memang kita belum mulai untuk
perubahan di warna plat. Iya, gitu. Karena nunggu pembeli dulu. Betul. Ya. Betul. Jadi kita nunggu karena ini kita sudah bikin yang ready. Jadi ada beberapa orang yang pengen langsung dibawa, ada seperti ini. Mm-hmm. Tapi ada orang yang pengen milih langsung. Mm-hmm. Boleh, silakan datang ke sini pilih langsung mobilnya. Siap. Kalau yang tadi kan di bawah 200, kalau yang masih gini model lama. Ah. Yang 2000 berapa? 13 ya? 13 itu kilometernya berapa rata-rata? 200 ribuan sih. 200 ribuan ya? Karena rata-rata. Memang X Silverbird dan jarang ya dibandingkan yang limonya. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada lagi nggak, Pak, yang ingin disampaikan? Jadi ada beberapa pembeli yang nanya juga, dia karena susah untuk datang ke sini dan kondisi yang mungkin agak sulit datang ke sini. Dan mereka pengen punya Mercy, tapi apa daya mereka nggak bisa ke sini, kita bisa pengiriman by ekspedisi. Jadi kita bisa cover sampai seluruh Indonesia. Dan untuk pengecekan unitnya, takut mereka memang ada beberapa yang worry karena dia nggak ngelihat langsung. Siap. Jangan khawatir, kita bisa by phone, kita bisa by video call, kita bisa langsung ngobrol sama mekanik Mercy-nya langsung untuk pengecekan mobilnya. Oke, jadi memang benar-benar terang-terangan. Yes, benar. Terang-benderang ya. Dan di sini tidak ada yang bekas nabrak dan bekas banjir. Sudah dipastikan ya, Mbak ya? Sudah dipastikan. Kalau memang terbukti, ya balikin lagi aja lah ya. Boleh, nanti dicek aja, karena kita semua lengkap untuk servis histori selama pemakaiannya. Siap. Kalau teman-teman yang mau nyari limonya? Yes, jadi sebenarnya kita ini kalau bicara stok unit, sebenarnya kita ada banyak nih, Mas. Kita sebenarnya kalau untuk recommended-nya di Mercy. Betul. Tapi ada beberapa orang yang mungkin pengen, aduh, saya agak-agak ngeri juga pakai Mercy karena belum biasa. Betul, atau saya mungkin mobil-mobil pertama hanya kan, budgetnya ya? Budget pas-pasan yang nggak kebeli untuk Mercy. Sebenarnya kita juga ada di mobil limonya. Di limonya kita punya 2013, 14, 15 kita masih lengkap untuk stoknya dan warnanya warna variasi. Siap. Dari mulai hitam, silver, abu-abu metalik, merah, mocha, putih semua kita ada. Bahkan untuk warna-warna custom pun kita bisa bikin sesuai permintaan dari pembeli. Siap. Gitu. Jadi kita paling bisa lengkap. Upgrade juga loh, Mas. Bisa upgrade. Bisa upgrade juga. Menyesuaikan budget. Menyesuaikan pasti budget. Ya. Nanti kalau diobrolin. Keder iya, lagi. Bener, apa banget. Aja yang di-upgrade gitu kan? Iya, karena bener. Nominalnya kan beda-beda. Bener. Jadi kalau pengen di-upgrade tinggal menyesuaikan berapa adanya. Yes, betul. Segitu. Mulai dari harga berapa itu untuk yang limo? Dari mulai harga 7 kita 70 jutaan sebenarnya untuk dari 13, 14, 15 itu seharga 70 jutaan. Yang membedakan adalah tahunnya sama upgrade-nya. Upgrade-nya. Dia maunya upgrade itu seperti apa? Jadi upgrade itu bisa sampai 50 juta loh, Mas. Iya, kalau full upgrade-nya ya. Doang bener kalau udah full. Diganti full bener-bener. Bener dan memang berubah banget. Nanti dilihat ada beberapa video kita yang upgrade, 5 upgrade. Betul. Nanti bisa dicek. Cek aja teman-teman. Ya. Yang pasti kalau pengen Mercy diutamakan banget ya di yes, sini ya. Yes, benar. Kita recommended-nya untuk di unitnya Mercy. Betul. Cuci gudang nih. Cuci biar gudang. Cepet habis. Yes, bener. Udah? Udah. Ada lagi, Mbak? Udah, cukup. Nanti boleh by call saya atau WhatsApp ke saya. Kalau ada yang ditanyakan lagi. Nanti nomornya ada 2 ya. Yes, benar. Sama Mas Ridwan. Ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk kali ini update stok ya teman-teman. Ya. Banyak banget dan semuanya aman lah. Udah siap ready, siap pakai. Siap ready. Terus ikuti tim channel. Jangan lupa like, share dan subscribe. Makasih banyak. Oke, thank you.